kepikiran sih. Ah, udah. Opang, lu gak boleh mikirin yang kayak begitu-begitu. Lu kudu fokus. Pakai app. Fokus. Ada itu masa lalu lu, ya. Yeah. Masa lalu udah lewat. Berarti udah kadaluarsa. Oke, sekarang saya minta salah satu dari teman-teman untuk mengendarai motor, mencoba untuk melewati segitiga-segitiga orange yang ada di depan ini. Usahakan segitiga-segitiga ini tidak sampai jatuh. Ada yang mau coba duluan? Saya, Bu. Ya, silakan. Oke, sekarang saya dan rekan saya akan mengetes pengetahuan kalian tentang rambu lalu lintas. Yang bisa jawab, silakan unjuk tangan. Siap. Ya, pertanyaan pertama, apa arti rambu lalu lintas ini? Saya, Bu. Dilarang parkir. Betul. Ya, kalau yang ini? Dilarang mendahului. Iya, betul. Pertanyaan berikutnya, lambang rambu lalu lintas ini? Saya, Bu. Gitu aja nggak tahu. Dilarang selingkuh. Gimana sih jalannya? Emang nggak lihat ada gerobak sedih gini? Lalu kagak pakai sen? Mau lagi lihat masa lalu? Emang mobil pakai sen? Udah lu jalan lah. Baik, sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu. Saya akan mengumumkan mitra OKJEK yang berhasil lulus dari pelatihan safety riding dan nantinya akan mendapatkan sertifikat dari NTMC Polda Metro Jaya. Dan dia adalah Sarah Saraswati. Yeay! Aduh, makasih ya Mbak ya, Mbak. Aku tuh pantas kok jadi best driver di OKJEK. Bukan best driver OKJEK, Sarah. Itu masih nanti. Sekarang masih buat sertifikat. Dan selanjutnya adalah Asna Merdiana Surasna. Emang yang dapat sertifikat bukan cuma saya? Ya enggak lah, semua mitra OKJEK yang lulus pelatihan pasti nantinya akan dapat sertifikat. Selanjutnya adalah Shelly Fitrianti. Selamat ya, Shell. Makasih, Mbak Prim. Dan Cahyo Mulyadi. Party girl. Selamat ya semuanya. Dan saya mewakili OKJEK mengucapkan banyak terima kasih kepada Brigadir Herlina dan juga Cindy dari NTMC Korlantas Polri atas waktunya dan juga kesediaannya memberikan pelatihan safety riding untuk mitra OKJEK. Sama-sama. Kami pun siap melayani masyarakat. Dan yang paling penting yang perlu diingat sama teman-teman, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Terima kasih sudah mau datang ke kantor kami ya. Ti, jangan kapok-kapok lagi untuk kasih tahu safety riding. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih Mbak Cindy. Kak Sally. Driver kami. Kamu mau sendiri aja. Kamu mau sendiri. Kenapa sih, Mbak? Kepulauan. Nganu. Ini loh Bu Polwan, Mas Mul mau foto bareng, tapi dia malu mintanya. Tuh, lihat ke sini ya, senyum. Satu, dua, tiga. Iya, ayo. Sekali lagi ya, satu, dua, tiga. Seru juga ya tadi pelatihan Mas Mul ya.
Iya, seru. Rugi yang gak ikut. Wah, rugi banget. Lagi sok-sokan sih pada gak datang. Iyalah. Padahal sekarang aku bangga loh. Aku jadi driver bersertifikat safety rating. Iya, aku juga. Loh, ini kok masih ada santai-santai sih. Mbak Sa juga makan, bukannya narik. Ya, ngisi perut dulu kali. Kebiasaan deh, perut malah dipikirin. Padahal ini waktunya kita buat mempraktekkan apa yang udah diajarin tadi sama Ibu Polwan. Aku praktiknya besok aja, capek. Iya, padahal tadinya Mbak ya, aku tuh mau ngajakin kalian berdua buat adu-aduan banyakan penumpang. Pada berani nggak? Apa ya, tuh kan bener aku bilang apa, pada nggak berani. Yaudah, aku ambil tantangan lo. Setuju, aku jadi wasitnya. Kepancing juga Mbak Asna. Ya udah, kalau gitu peraturannya, siapa yang lebih cepat datang ke kantin sebelum jam 5, terus siapa yang paling banyak dapat penumpang, itu yang menang. Setuju? Oke. Okay. Terus yang kalah? Jualin nasi uduk saya. Setuju. Gue dapet nih. Dulu ya. Mas Mul.